bagaimana sih? Kamu panggil saya. Saya datang. Saya datang kamu marah-marahi. Apa dosa saya? Apa salah saya? Ada apa? Masa tidak merasa? Ya kalau kamu tidak bilang, kan saya merasa. Apa? Ada apa? Kamu dengar, bukan itu. Sudah selesai. Sudah selesai sebagai setengah. Oh, Betora. Apa lagi kalau bukan dia? Pantas. Kamu pikir, aku tidak bisa jadi ibu yang penting. Angsa putih ku sayang, bawa aku terbang melayang-layang. Di dalam grup hanya ada satu prima donna. Lainnya embel-embel. Loh, waktu kejuaraan petunjuk jadi Dewi Angsa Putih, kamu kan sudah setuju kan? Aku setuju, tentu. Kamu dan Jukong Tio sudah merencanakannya sejak lama. Aku tahu kalian sudah bosan padaku dan ingin menempahku. Aku dengar sendiri untuk peristiwa barat dulu. Pas aku diputar balik lagi. Pertimbangannya kan ada. Kita kan sudah sepasang kenyataan. Tapi grup kita kan harus main terus. Masyarakat itu menunggu. Jangan diutupi-utupi, bro. Sebaiknya menunggu kelahiran bayi kita ini. Kamu sudah berubah. Oh, saya tidak berubah. Percaya saya tidak berubah. Tunggu. Masa saya harus pakai cuma sebuah segala. Kalau aku minta satu hal, mau dikabulkan? Oh, apa saja untuk mereka bilang di luar? Bagus. Hamsan biar jadi saksi. Bilang saja. Aku minta supaya Kejora dinikahkan. Apa? Untuk apa kita? Kita punya hak. Ingat, orang tua Kejora sudah menyerahkannya kepada kita. Nanti aku yang akan atur semuanya. Yang penting kamu setuju. Tapi yang gadis itu masih kecil juga. Oh, 16 sudah sanggup beranak juga. Kakak ini beranak kecil. Tapi kan namanya sedang menanjak. Agak lebih yang kita dan untuk kita. Karena pun tempat yang tahu, Kejora sudah dikamikan. Bisa jadi kartu mereka itu setuju-setuju. Bisa kita cari akal supaya pernikahan Kejora itu dilaksanakan diam-diam. Yang tahu antara kita saja kan beres. Lagi pula, apa kamu beratah kalau Kejora setuju? Ya. Pendek apa, kamu setuju tidak? Ya. Kalau setuju kita laksanakan cepatnya. Kamu sudah temukan calon? Tentu sudah. Siapa?